Halo, di sini ada soal mengenai barisan dan deret. Diketahui SP sama dengan SQ. Ditanya SP tambah Q itu hasilnya berapa ya? Oke, kita jawab ya. Nah, rumus SN sendiri itu sama dengan N per 2, 2 dikali 2U1 tambah N min 1 dikali P ya. Nah, pertama SP-nya sama dengan SQ. Kita coba cari SP dulu nih. SP sama dengan N-nya jadi P berarti P per 2, 2U1 ditambah N jadi P, berarti P min 1 dikali B ya. Nah, ini SP-nya. Kemudian, selanjutnya yaitu S. Oh ya, kita bisa buat ini juga sih. Kita kalikan aja B-nya ya ke dalamnya. Berarti P per 2, 2U1 ditambah P kali B, berarti PB, min 1 kali B yaitu min B. Nah, selanjutnya SQ-nya nih. SP sama dengan cara yang sama berarti Q per 2, 2U1 tambah Q min 1 kali B. Berarti nanti Q per 2, 2U1 ditambah QB kurang B ya. Sama seperti yang B tadi, yang P tadi ya. Oke, dari sini kita selanjutnya pengen mencari SP tambah Q berapa hasilnya ya. Oh ya, ini kita buat dulu ini. Nah, SP tambah Q itu berarti N-nya jadi P tambah Q nih. Berarti P tambah Q per 2 dikali 2U1 tambah, ingat, ingat rumus tadi, N min 1, N-nya P tambah Q. Berarti P tambah Q min 1 kali B. Nah, selanjutnya yaitu kita bisa pisahkan sebenarnya nih. Jadi setengah dikali P tambah Q dikali 2U1 tambah P tambah Q min 1 kali B. Nah, sekarang setengah. Dari setengah ini, kita bisa buat seperti ini. Oh, bukan. Setelah ini, bisa kita buat seperti ini. Apa namanya? Setengah P-nya, oke, okay, setengah kali P, kemudian kita kalikan yang ini. 2U1 tambah P tambah Q min 1 kali B ya. Berarti nanti setengah dikali P. Kemudian kali ini hasilnya adalah P per 2 okay, dikali 2U1 tambah P tambah Q okay, minus 1 kali B ya. Ini. Kemudian ditambah Q per 2 dikali 2U1 tambah P tambah Q min 1 kali B. Oke. Nah, habis itu kita kali ke dalam nih yang ininya apa namanya? Terhadap B-nya sekarang kita kalikan nih. Ini kan kalau kita kali berarti P dikali 2U1 tambah ini P tambah Q min 1 kali B. Berarti P kali B PB Q tambah Q kali B berarti tambah QB min 1 kali B berarti min B. Kemudian per 2 lalu ditambah dengan Q per 2 dikali, sekarang Q-nya nih. Q dikali 2U1 sama sebenarnya nih. PB tambah QB min B per 2. Oke, ini kita geser lagi. Nah, dari sini bisa kita buat P-nya kita kali ke ini, bisa kita buat jadi gini sih, pisahan, dibuat pisahnya gini. Ada mengarah-ngarah ke sini kita buat ya. P dikali 2U1 ditambah PB tambah ini, yang kita ambil min B-nya. P tujuannya nanti menghubungkan yang diketahui sih. Nah, kemudian per 2, di sisanya kan ada QB nih, berarti tambah P dikali QB per 2. Nah, sekarang yang Q-nya sama. Q dikali 2U1 tambah PB ditambah Q, dikurang, ambil yang min B, kemudian, oh ya, saya salah. Ini harusnya kita ambil yang QB min B. Oke, hubungannya nanti ke SP sama dengan SQ tadi. Kemudian per 2, sisanya yang belum diambil di sini, Q kali min B nih.
belum ada nih. Berarti min Q kali PB maksud saya. Q ditambah Q kali PB per 2. Nah, dari sini, ini kan P kali 21 tambah PB min B per 2 itu, kalau kita ingat lagi ke atas yang tadi, ini sebenarnya SP. Kemudian, ini tetap PQ kali B per 2. Lalu ini nih, Q kali ini sama dengan SQ. Kalau ini tetap QPB per 2. Nah, dari sini, karena yang diketahui tadi SP sama dengan QPB, oh ya, ini bisa kita gabungkan ya. SP, bentar. Gak usah juga di... Nah, karena SP sama dengan SQ, dari sini kita peroleh, berarti ini SP tambah PQB per 2 ditambah SP berarti kita ubah aja, ditambah QPB per 2. Nah, dari sini kita peroleh 2SP ditambah PQB tambah QPB per 2. Nah, karena SP sama dengan SQ, bisa juga sih 2SQ tambah PQB tambah QPB per 2. Jadi, ada dua jawaban. Bisa SP tambah SQ, SP tambah Q itu sama dengan 2SP tambah PQB tambah QPB per 2 atau 2SQ SQ tambah PQB tambah QPB per 2. Oke, sampai jumpa di soal berikutnya.